wahai pokok, hai koleksi komik ke, apa khabar? Wahai peminat komik Power Rangers ataupun fokus komik, apa khabar? Hari ini saya nak buat video cakap sembang tentang Power Rangers. Apa sebenarnya Solar Rangers yang berasal daripada World Studio. Ya, macam kita tahu, World Studio ni banyak kali lah saya buat videonya, tapi tak banyak YouTubers Malaysia yang buat, yang Indonesia yang buat. Saya orang pertama rasanya. Macam kita tahu, hak cipta komik Power Rangers cuma ada pada World Studio saja. Ya, macam kita tahu, mereka ni apa ni, Jackson, Zack, Skinny, apa ni, Skinny kata Kanabe, ya. Banyaklah yang pergi tu ke menjadi Solar Rangers. Di mana tu, di mana mereka dari Power Rangers Solar. Ya, di mana World Studio yang merancang ini. Macam kita tahu, komik-komik Power Rangers bilik World Studio lah. Sebabkan bukan itu saja, katanya Mas Rider dengan yang lain-lain pun ada dalam tu. Solar Rangers ni banyaklah kisahnya. Banyak kisahnya. Pasal tak tahu kenapa saya nak cakap yang sembang pasal ni, sebab tak banyak orang yang buat video cakap pasal ni. Jadi saya buatlah tentang World Studio ni dengan Solar Rangers ni, sebab tak banyak orang yang minat. Jadi saya buatlah. Saya jadi orang Malaysia pertama yang buat ni lah. Jadi saya cakap ni, tak ada orang lain yang buat tentang World Studio ni. Kawan saya tu cadang, kata kita pindah ke Amerika. Mereka bukan buat peta buat down ni. Tapi aku kata macam ni, hey kawan, kita nak pergi macam mana? Boat pun tak boleh lagi, tapi terbang pun tak boleh bawa. Peta buku orang PKP pun tak bagi naik, tapi terbang pergi luar negara. Kata dia, presiden baru pun tak buat lockdown ni katanya. Tapi rasanya dia dah disikinkan. Tak tahulah bila kita akan ada menteri ke-9 pula. Saya harap ni kalau kita ada ke-9 maju lah sikit, di mana akan ada buku komik tentang Kokosatsu ke. Kata Kokosatsu dah ada, tapi Kokosatsu macam ni, komik macam ni patut ada. Ini juga nak tengok macam Power Rangers ni, mereka cuba buat yang bertemakan macam Kamen Rider je. World Studio ni macam-macam komik lah mereka buat. Ya, ada juga komik gabungan daripada Power Rangers lah kadang-kadang. Ada juga komik Power Rangers ni, kawan saya ni cadang ni. Kawan saya kata, kat World Studio tu tak ada ke komik sendiri? Tak ada, mereka hanya buat, World Studio tu hanya buat komik untuk ni, untuk syarikat yang tak ada komik lah. Kalau mereka pun nama komik War je. Lepas tu dia cadang nak pergi sana, nak buh agenda cerita-cerita Melayu, sejarah Melayu macam Hang Tua, Badang, Raja Besiong, dan Naga Tasik Jini, dengan cerita-cerita Melayu masuk ke World Studio lah. Lepas tu saya cakap, World Studio tu nak ke ambil pekerja Melayu? Ya. Daripada awak penat-penat pergi tu, lebih awak lukis tu kat Malaysia je. Awak lukis, tayang kat internet, boh nama Facebook kita pun. Lepas tu, buatlah kartun besi tu, kaca live tu. Kaca live pun boleh guna. Ya. Okey, sebab pasal kaca live, kita fokus pada World Studio ni lah. World Studio ni, maksudnya Solar Rangers. Fokus pada Solar Rangers ni lah. Solar Rangers ni dah lama sangat tak muncul dalam TV. Katanya ni, Hasbro akan mengadaptasi Solar Rangers menjadi kartun, animasi lah. Ataupun mereka buat bersilah action komiknya yang terus jual. Itu yang saya harapkan. Okey, itu saya cakap pasal Solar Rangers dengan Wolf Studio. Maksudnya Bomb Studio dengan komiknya sekali. Okey, sekarang terus juga tu. Bye.
Pendapat anda, siapa yang nak pergi ke Amerika? Susah sekarang ni. Lebih baik kita komik, lukis komik untuk Malaysia je. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih kerana menonton. Bye.